terus sama dengan Jepang Kanada. Satu contoh di belakang saya adalah Pro 2 Alzab, yakni mode haste. Mode haste, mode yang dikatakan paling susah. Sebenarnya mode ni ada 3 untuk Pro 2 Alzab ni. Yang pertama adalah Advance, yang kedua haste tengah-tengah, yang ketiga X. Yang tengah-tengah ni yang jadi paling-paling susah, agak harganya di pertengahan, mampu milik semua rakyat Malaysia kita. Namun hari ini makin susah pasal dia telah dinobatkan VOTY, Vehicle of the Year. Dan abang di belakang saya, The Most Handsome Man, mencari yang baru tetapi tak terharu hati dia. Pasal apa? Dia banyak pergi dekat Pro 2, tak layan babe. Pasal kita kena tunggu 1 tahun 13 bulan. Kita bersama dengan keluarga yang bahagia. Jom kita kerja muka. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama-nama bang? Nama saya Khairul Amin. Khairul Amin. Ya. Yeah. So, isteri kesayangan yang namanya? Harbi Hanim. Hanim. Saya Hanim. Panggil Kak Hanim. Yeah. Ini Abang Amin. Ya, yeah, betul. Abang Amin daripada mana ni? Saya daripada Nilai. Nilai? Nilai? Weh, aku jual kereta. Kapek tak ada. Aku jual kereta. Kapek tak ada. Dan kita tengok apa yang berlaku kepada Mak Jeff ni. Ah, tu suami lofa, suami lofa. Belum tu saya nak bagi tahu cik. Di sini kita jual baju Melayu. Kapet memang tak ada. Tak apa. Apa? Saya memang tak setuju dengan apa yang awak buat kat dia. Hmm. Takkan pasal saya tak jual kapet dia nak marah saya. Apa-apa pun baik. Cik, biasa orang demam ambil gambar. Eh, tak payah. Eh, cik. Cik dah mention alang-alang ni ada duit sikit, ambil lah gambar. Eh, tak payahlah. Eh, cik. Kalau semua... Okey, cik. Ikram. Ya, baik, cik. Kita ni amalan ni jangan ditunjuk semua. Betul, cik. Mau nak tunjuk baik, mau nak tunjuk ke siapa? Betul, cik. Kan Allah yang akan betul-betul nilai kita. Nilai? Ini, ha. Saya hargai sumbangan yang cik bagi. Patutlah tebal. Banyak duit singgit, ya? Jangan kira sekarang. Kau bagi tu. Wow. Daripada Nilai, tabik spring untuk mereka di luar sana. Tin. Wow. Nilai ke sini berapa lama ni, Pak? Dalam setengah jam ke 40 minit. Oh, 40 minit. Setengah jam lah. Ya. Dan kereta di belakang saya. Sebelum saya pergi kepada kisah cinta. Tapi abang memang nampak handsome rupanya. Kenapa Hanim ni suka tackle abang? Saya tak tahulah daripada pandangan mata dia kan. Dah takdir Allah lah. Dah takdir Allah, babe. Abang ni dia jual air. Abang jual air dulu kan? Ya. Kedai makan kerja. Buat air. Nim. Kau nak apa, Nim? Aku nak air. Air apa? I love you. Last dah dulu-dulunya. Anak dah berapa, bang? Anak dah 3. Anak dah 3. Yang ni yang sulung saya rasa. Ini yang sulung. Nama apa dia? Muhammad Adam Mikael. Adam Mikael. Yang ni? Ni Farid Iman. Farid Iman, mate. Panggil Iman lah, nah. Ya, betul. Iman, mate. Iman adalah mutiara yang paling bongsu. Nama yang kuteruja. Namanya? Alisha Nilofa. Anisha Nilofa, mate. Nilofa semula, mate. Lofa zaman budak-budak macam ni lah rupanya. Itu dia, Nilofa reborn, dilahirkan kembali. Wow, 3 orang. Kak Hanim dah cakap dengan saya. Mana cukup 3? Jiran sebelah rumah 15. Bang, 15 sautan untuk orang rumah. 15 eh? Ha, celing boleh ke? Insya-Allah kita usaha. Insya-Allah. Aku mesin. Ting. Itu adalah kisah jenaka, kisah cinta. Di belakang saya Alza, pilihan abang. Yang ni yang terpakai 2022. Yeah. So kenapa pilihan abang untuk Alza, bang? Alza, faktor utama dia keluarga lah. Kita dah semakin bertambah keluarga. Jadi pilihan yang terbaik yang mampu milik Alza lah. Alza, besok datang lagi 12 orang, bang. Beli lagi satu Alza. Dan colour hitam, kenapa hitam? Hitam ni premium, orang kata premium. Dan dia senang di nak buat modifikasi ke apa. Hitam ni paling mudah lah. Paling mudah. Colour premium dan mudah untuk dimodifikasinya. Ting. Kita tengok, babe. Sebelum ni abang ada pengalaman untuk beli kereta baru. Iya, betul. Dijanjinya mungkin dalam setahun. Tetapi kereta tu
Dia janjinya 3 bulan, oh, 4 bulan. Bulan. Oh, yeah. Dia janji 3 bulan. So, 3-4 bulan pun tak ada. Tak ada. Tak ada, babe. Dia janji 3-4 bulan. Ketanya setahun. Aduhai, aduhai. Dan abang terus terjah kepada di belakang saya adalah ting-ting-ting-ting kereta yang dikatakan 2022. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk keluarga yang bahagia daripada langit turun ke bumi. Cik. Ada. Yang ni kita bagi kepada abah dulu. Yang ni kita bagi kepada isteri dia dulu. Ada. Untuk Iman. Untuk Mikael. Ya Allah, Nulafa. Ini mana Nulafa? Jom, kita gelek dulu. Mari, jom. Mikael, gelek. Cing, ting, ting, ting. Turun ke bumi. Berapa yang ada? Cik, cik, cik. Ada. Kita bagi kepada Iman dulu. Iman. Makan KFC kejap lagi. Ini Mikael. Kita bagi kepada Lofa. Ini Lofa. Ini Lofa. Kita ada lagi. Lebih bagi Umi dia lebih. Bagi Umi dia. Umi mesti lebih punya. Urusan bersama dengan saya macam mana, Pak? Alhamdulillah dipermudahkan. Memang urusan dengan Cik Din mudah. Dan sesiapa kalau kata nak mencari kereta, nak jalan yang mudah, insyaAllah Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Sabar, bang. Jangan terus kepada pesanan, bang. Semalam nak ambil kereta. Macam mana telatah mak dengan anak-anak ni, bang? Lepas tengok BBBH, saya rasa dia pun tak boleh nak tidur lah. Tak boleh tidur? Macam semalam hari ni dia jadi anugerah bintang popular, bang. Bintang popular semalam. Dia jadi popular. Jogit dengan anak-anak dia. Jom kita tengok. Tidur. Terima kasih kau paman cintaiku. Tapi bohong. Pesanan terakhir daripada abang daripada nilai. Kita tak jual kafe, weh. Teman-teman, rakan-rakan di luar sana lah nak cari kereta. Teman-teman, rakan-rakan, tak payah buang masa. Terus kepada Kak Cik Din. Cik Din kan ada. Saya nak tanyalah soalan Cepu Mas. Sekiranya Kak Hani melaju, bang, melarikan diri bersama dengan Nilofa. So, macam mana dekupan dada, bang? Cemas. Dudak, weh. Dekupan dada. Terasa cinta, membara, kau menyala, bakar ruang cintaku yang sudah menggila. WhatsApp segera kepada saya 0123400034 kali lagi, sekali lagi, yes.